Udah. Yang gambar Kak, itu pengambilan gambar yang merokok ini. Rokoknya matiin. Sudah. Rokok. Duduklah. Sebelum itu masuk ke dalamnya kan? Udah terbuka. Oke ya, ini di bawah sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Jepangku, dan dimanapun berada. Hari ini kita akan mengadakan konferensi media dari manajemen Mera Entertainment dan juga Manasa. Kita saling bekerja sama, bagaimana sih visi dan misi, terus bagaimana juga progres atau program yang hari ini diadakan untuk di manajemen kita. Nantikan ya, nantikan terus di channel ini, karena sebentar lagi, 1 menit lagi kita akan mulai untuk live. Oke? Saya Gusti Tanjung dari Target Hukum, ini teman dari Kabar Metro. Kenalin. Saya Waluyo Sejati dari Poros Indonesia. Oke. Ini produksi yang keberapa nih dari apa? Rai Entertainment. Yang keempat, Kang. Keempat. Akan ditayangkan di mana? Oke, sebelum saya jawab, saya akan buka dulu ya. Siap. Oke, jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk kita semuanya. Kita hari ini akan mengadakan konfes manajemen ya, FA Entertainment dan juga Manasa, dan saya juga sudah didampingi oleh tim-tim produksi dari manajemen dan juga para calon-calon. Hari ini mereka sedang menggarap proyek Help Me ya. Jadi untuk masalah pertanyaan, visi dan misi, saya serahkan kepada media. Silakan mulai dari yang mana dulu, silakan. Siap, saya Gusti ya, Bang, dari Target Hukum. RAE Entertainment ini kepanjangannya apa, Bang? Kalau RAE Entertainment sendiri, itu R-nya itu Rian, A-nya itu Ardiansa, E-nya itu Explore. Jadi RAE Entertainment sendiri itu artinya adalah Rian Ardiansa Explore Entertainment. Kenapa sih namanya seperti itu? Ya, karena berbagai macam latar belakang dan juga pengalaman yang sudah diambil, ya, yang sudah dilakukan dan sudah diteliti dan sudah dijalani, itu penuh lika-liku seperti itu. Dan jadi kita punya visi dan misi untuk membuat sebuah manajemen era entertainment. Ya, tadi perjalanan panjangnya itu bisa diceritakan nggak secara konkret? Secara konkret, oke. Okay. Jadi untuk awal mula kita berdiri RA Entertainment sendiri ya, perjalanan yang pertama ya, karena kalau dari pribadi ya, karena kita mungkin sudah mengalami untuk syuting di TV ya kan, berkiprah mungkin SR atau seperti apa. Nah, dari situ mungkin kita 1 tahun atau beberapa tahun tidak ada masa kenaikan untuk secara tenar ya, artinya kita hanya dapat ilmunya aja ya, tapi kita aplikasikan di dalam manajemen ini. Hingga akhirnya kita membuat ya, saya bersama Bang Willy dan Michael juga memutuskan untuk membuat ya, di mana manajemen ini kita kolaborasi ya, kita sudah bekerja sama dan saling support satu sama lain. Seperti itu.
Ya perjalanannya likaliku, Bang.